Klasemen perolehan medali PON 20 Papua 2021, tuan rumah di puncak. Sports right now, enjoy your day. Halo guys, kembali di channel Sports Right Now. Di mana channel ini adalah memberikan info berita olahraga baik nasional maupun internasional. Oke, kita langsung ke topik pembahasan. Let's go! Klasemen perolehan medali PON 20 Papua 2021, tuan rumah di puncak. Klasemen perolehan medali PON XX Papua 2021 masih dikuasai oleh tuan rumah. Hingga Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Papua sudah mengemas total 12 medali. Sebagaimana diketahui, pertandingan di sejumlah cabang olahraga, cabur PON XX Papua 2021 sudah mulai digelar. Meski sejatinya, ceremoni pembukaan PON XX Papua 2021 baru akan dilakukan pada Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Berikut perolehan medali sementara PON XX Papua 2021. Kini, Papua sendiri masih memimpin perolehan medali PON XX Papua 2021. Tuan rumah sudah mengemas 12 medali yang terdiri dari 9 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Tepat di belakang Papua, ada DKI Jakarta yang sudah mengumpulkan 15 medali. Rincian medali yang diperoleh wakil DKI Jakarta adalah 6 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Kemudian, posisi ketiga diisi oleh Jawa Barat. Kontingen Jawa Barat sudah mengemas 10 medali sejauh ini, 2 medali diantaranya merupakan emas. Sementara itu 3 medali lain merupakan perak dan 5 perunggu. Berikutnya, ada Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Riau yang mengoleksi jumlah medali emas yang sama. Mereka sama-sama sudah mengemas 1 medali emas sejauh ini. Sejumlah laga pun siap berlanjut digelar dalam PON XX Papua 2021. Dengan begitu, menarik untuk melihat provinsi manakah yang akan menambah raihan medalinya di papan klasemen. Nah, itulah topik pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sports right now, enjoy your day.